إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمن عند رحمتي الله تمن منشنتائي يمنشنتائي القرآن دان منشنتائي سنة دان حديث Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ikhwani, saya nak tarik perhatian mengenai gulungan melampau dalam agama. Kita akan tengok insya-Allah hari ini tajuk kita mengenai atau cara lawatan tahunan yang dibuat oleh ahli bid'ah. Mereka yang telah buat satu ibadah baru iaitu tawaf tahunan. Sama ada oleh aliran Syiah yang mereka buat setiap tahun, mereka ada satu atau cara al-hajj ila Najaf. Mereka ada satu atau cara iaitu pergi buat haji di Najaf, di Iraq. Dan mereka akan pergi dalam keadaan yang sangat mengeri. Mereka akan merangkak atas lantai selama ataupun sejauh 10 kilometer supaya mereka menziarahi kubur Al-Husain radhiyallahu an. Kubur Al-Husain akan diziarahi oleh orang Syiah. Jom kita tengok. Kita tengok atau cara orang Syiah yang mereka lakukan. Dan sebenarnya video ini menakutkan. Tapi, yalah, insyaAllah kita tengok. Cuba tengok cara orang Syiah. Mungkin dia sedikit menakutkan. Tapi saya nak tarik perhatian, cuba tengok bagaimana cara orang Syiah buat tawaf. Angkat bendera, buat berarakan. Semua ni amalan yang direka oleh manusia yang jahil. Meratapi diri dengan penyanyian. Cuba tengok. Dengan main gendang. Amalan Syiah setiap tahun, mereka akan pergi kubur Al-Husain dengan angkat bendera dan mereka akan menyanyi dan meminta maaf dengan Al-Husain dan menangis meratapi kematian dia kerana orang Syiah percaya bahawasanya mereka telah mengkhianati Al-Husain dan tidak membantu dia. Ini antara amalan yang dilakukan oleh Syiah. Dan juga ada satu atu cara yang dilakukan oleh orang sufi yang pergi ke Hadramaut. Jom kita tengok bagaimana orang sufi pun dia ada atu cara yang sama. Tengok, atu cara dia lebih kurang. Dia akan buat setiap tahun atas dasar lawatan kubur Nabi.
Orang Syiah pergi kat kubur Al-Husain. Yang ni pergi pula kubur Nabi Hud. Seperti mana mereka mendakwa. Sedangkan tidak ada sebarang bukti yang sahih bahawasanya itu kubur Nabi Hud. Tengok, main gendang, angkat bendera. Adakah ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tengok, angkat bendera samalah juga. Cuma kalau orang sufi ni dia tidak ada melampau sangat seperti Syiah di mana merangkak dan sebagainya, cuma dia akan buat perarakan dan tawaf. Teman-teman yang dirahmati Allah, adakah amalan ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana mereka ni ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kita untuk pergi buat lawat kubur Nabi ataupun pergi sanjung kubur orang saleh ataupun pergi minta berkat dengan kubur wali? Tidak. Tidak sama sekali. Kerana amalan ini adalah amalan yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita berjalan untuk pergi ziarah 3 masjid sahaja. Ada dalam hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wal Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihal illa li 3 masajid. La tushaddu ar-rihal. Tidak boleh kita melakukan musafir, berjalan jauh, kecuali untuk menziarahi 3 masjid. Al-Masjid Al-Haram di Makkah, wal-Masjid Al-Aqsa, dan juga boleh menziarahi dan buat lawatan jauh ke Masjid Al-Aqsa, wa masjidi hadha, dan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Inilah sahaja yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ziarah. Dan umat Islam hanya ada satu atau cara tawaf, iaitu tawaf pergi ke ibadah haji, naik atas Bukit Arafah dan melakukan ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam supaya yani melakukan ibadah haji. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نعم واتقون يا أولي الألباب. Jadi ibadah haji Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas umat Islam, tapi tidak ada sebarang ibadah selain ibadah haji. Tawaf ke kubur, pergi buat lawatan seperti mana kita akan tengok satu lagi rancangan yang saya dapat dokumentari, iaitu disediakan bagaimana umat Islam akan pergi dalam keadaan mereka percaya bahawasanya itu satu atau cara wajib atas mereka, ataupun mereka ingat mereka buat amal salih. Mereka akan buat di bulan Syaban. Sebelum Ramadan mereka akan buat. Dia kata fitrah. Dia mereka ni kata apa? Nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani, kebanyakan masalah orang ini, kebanyakan mereka yang pergi kubur Nabi, dia ingat dia dekatkan diri kepada Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam surah Az-Zumar, ala lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa walladhina ittakhadhu min dunihi awliya. Golongan ini yang menjadikan
ataupun melantik orang kubur ataupun batu ataupun berhala ataupun patung ataupun kubur wali. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum, mereka kata kami tak sembah. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Seperti mana seorang ni kata tadi, dia kata apa? Ini adalah satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang ini, mereka jahil. Kerana mereka ingat, kalau pergi kepada kubur Nabi, yang didakwa kubur Nabi Hud, sedangkan tidak ada sebarang bukti yang sahih bahawasanya itu kubur Nabi Hud, mereka ini ingat mereka akan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, mereka kata kami tak sembah kubur. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Mereka nak pergi kepada kubur Nabi ataupun kubur wali ataupun kubur orang saleh, kubur habib untuk mendekatkan kami kepada Allah. Di situlah akan berlaku syirik, ikhwani, teman-teman yang dirahmati Allah. Syirik bila kita mengharapkan manfaat daripada ahli kubur. Tapi mereka akan mengelak. Saya tengok ada seorang habib, dia mengelak benda ni. Dia pusing. Tapi hakikatnya, kalau tanya mereka, kenapa kamu pergi kat kubur Nabi ataupun kubur orang saleh? Mereka akan jawab untuk mendekat. Tengok dia kata apa tadi. Tengok dia kata fitrah. Fitrah. Salah ni, bukan fitrah. Yukarribuhu ila Allah. Yukarribuhu. Yukarribuhu ila Allah. Dia nak dekat dengan Allah. Subhanallah. Tengok dia jawab tadi. Yukarribuhu. Mereka pergi ke kubur Nabi, yang didakwa kubur Nabi. Sedangkan sebenarnya semua kubur Nabi tidak diketahui di manakah tempat lokasi asal dia sebenarnya. Hatta tempat kubur Al-Husain radhiyallahu anhu di Karbala, orang Syiah sebenarnya tak pasti adakah betul itu kubur dia ataupun tempat di mana ditanam kepala dia. Sebenarnya, satu lagi dakwaan, kononnya Al-Husain telah dikubur ataupun kepala Al-Husain radhiyallahu anhu telah ditanam di bumi Syam. Ada dakwaan dikatakan di Iraq. Ada dakwaan dikatakan di Khurasan. Wallahu a'lam. Hatta kubur Al-Husain radhiyallahu anhu, orang tak tahu di manakah tempat dia. Hatta kubur Ali radhiyallahu anhu, orang pun tak tahu kat mana kubur Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sebab orang bila dah mula melampau mencintai seseorang itu, mereka akan sampai ke tahap al-ghuluw fi din, melampau. Kenapa kita kata al-ghuluw? Tengok Allah Subhanahu wa Taala kata apa dalam surah An-Nisa, ya ahlal kitab la taghlu. Al-ghuluw, al-ghuluw yani melampau, melampau batasan di mana memuji dan memuja manusia sehingga menjadikan dia separuh Tuhan ataupun seperti Tuhan. Astaghfirullah. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq innama al-masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulih. Allah Subhanahu wa Taala kata, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, jangan melampaui dan melampau dalam agama. Melampau dalam agama mendakwa sesuatu tidak benar bagi Allah. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, jangan kata kecuali benda benar atas Allah. Allah Subhanahu wa Taala tidak memerlukan ana. Allah Subhanahu wa Taala tidak memerlukan syafi'. Allah Subhanahu wa Taala tidak memerlukan wali untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui dia. Tak perlu. Sebab tu Allah Subhanahu wa Taala kata apa? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Surah Yunus ayat 18. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka pergi ke kubur
mereka sebenarnya pergi kat kubur batu. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah Subhanahu wa taala kata, batu ini, kubur ke, batu ke, patung ke, batu pokok yang tumbuh atas kubur wali, tak boleh bagi mudarat dan tak boleh bagi manfaat. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Satu lagi penipuan dan dakwaan yang tidak berasas bila mereka mendakwa kubur wali ataupun kubur nabi akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Allah kata, "Qul atunabbi'una Allah." Kamu pula yang mengajar Allah Subhanahu wa taala bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Allahu akbar. Kamu yang nak tunjuk kepada Allah perkara yang Allah tak tahu. Allahu akbar. Subhanahu wa taala amma yushrikun. Ikhwani, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sebarang seruan untuk pergi kepada kubur mana-mana nabi dan buat atu cara tahunan. Tapi sebenarnya ini adalah amalan syirik. Naam. Dan di akhir zaman, umat Islam tidak akan pergi kepada haji. Umat Islam akan pergi tawaf kepada kubur nabi dan berhala ataupun patung yang dibuat. Naam. Sebab tu saya nak bagi satu kisah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ada Kaabah di Makkah, ada satu lagi Kaabah dipanggil Al-Kaabah Al-Yamaniyah. Al-Kaabah Al-Yamaniyah. Hadis Jarir ibn Abdullah Al-Bajali, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat mulia dan sangat disayangi oleh Rasulullah, dan dia sahabat muda, dia sahabat muda. Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, "Ya Jarir, ala turihuni min dhil khalasah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Jarir, "Wahai Jarir, bilakah engkau nak bagi aku selesa dan hapuskan patung ataupun Kaabah Dhul Khalasah?" Dhul Khalasah kana ibarat an yani bina, dia bangunan, maqam. Maqam nama dia Dhu Al-Khalasah. Dhu Al-Khalasah. Dia adalah satu maqam yang telah diubah oleh orang Yaman di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit sebagai nabi, tapi dijadikan tempat untuk tawaf. Sebab orang Yaman sama juga, mereka nak memberi saingan kepada orang Arab di Makkah. Orang Arab di Makkah memang mendapat sambutan tinggi di kalangan orang Arab untuk tawaf. Maka orang Yaman pun nak menarik lagi ramai jemaah haji supaya buat tawaf dekat Al-Kaabah Al-Yamaniyah dipanggil. Dhul Khalasah ni dia adalah berhala, bangunan, maqam dibina atas orang wali lama. Wali lama nama dia Dhul Khalasah. Tapi maqam dia ni telah diubah jadikan tempat tawaf. Seperti mana kita tengok, kita akan tengok ataupun kita boleh tengok terus. Seperti mana kita tengok di Hadramaut, mereka menjadikan kubur nabi seperti tempat, tengok. Tengok bagaimana orang ramai datang. Tengok, ni kubur Nabi Hud dijadikan tempat tawaf. Tengok, dikelilingi. Padahal, kubur Nabi. Tapi ada empat pendapat dikata dalam laporan ni. Dia ada empat pendapat. Kubur Nabi Hud di mana? Sebenarnya tidak dipastikan di mana kubur Nabi Hud. Ada pendapat kata di Jordan, di Jarash. Ada pendapat kata di Syria, kubur Nabi Hud. Ada pendapat kata di Hadramaut. Ada pendapat kata di Najaf. Orang Syiah pun kata kubur Nabi Hud di Iraq, bukan di Hadramaut. Setiap orang boleh dakwa. Tapi tidak ada sebarang bukti, subhanallah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembunyikan di mana lokasi para Nabi dan Rasul. Sebab supaya kubur mereka tidak dijadikan tempat ibadah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? La'anallahu al-yahuda wa an-nasara. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani? Kerana perangai Yahudi dan orang Kristian, perangai mereka, sikap mereka suka menjadikan kubur nabi mereka dan orang saleh sebagai masjid dan tempat ibadah. Tapi kita tengok
perkara yang sama yang dilakukan oleh Yahudi dan Kristian, umat Islam pun buat perkara yang sama. Hafadati hadra ma'ud yaqsiduhu ar-rijalu duna an-nisa. Khadamat muwaffara wal bisnisna mathalan lit-taghdiya aw ghayraha. Makanan, minuman, tempat tidur macam haji. Ikhwan masyaallah ma qassaru. Haj min muhafazah. Tahsil liqaddamu al-khadamat min Indonesia, Malaysia, min al-Yaman. Malaysia pun ada juga alamat. أعلام خضراء وحمراء يحملها زائرون اكتسوا بياضا يبتهلون أناشيد صوفية رغم تفشي الجائحة والحرب الطارئة. إخواني لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني teman-teman yang dirahmati Allah, sambung kisah Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Kita sebut tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Jarir, ya Jarir, ala turihuni min dhil khalasa, wahai Jarir, boleh tak awak pergi selesaikan dan hancurkan berhala Dhul Khalasah. Fakata Jarir, fantalaktu ana wa mi'atan wa khamsina farisan min Ahmas. Jarir radhiyallahu an ambil 150 pendekar, sahabat yang handal, penunggang kuda, dan mereka keluar daripada kota Madinah pergi ke Yaman, ke tempat berhala tersebut. Kemudian Jarir kata kepada Rasulullah, "Wa kuntu la athbutu ala faras." Jarir ibn Abdullah al-Bajali, dia seorang sahabat yang tak pandai menunggang kuda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaraba ala sadri wa qala, "Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk Jarir supaya dikekal atas kuda dan menjadi seorang sahabat yang membawa hidayah. Maka Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu an pergi ke Dhul Khalasah, qal fadammarnahu wa hattamnahu wa udna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi ke Kaabah yang dibina oleh orang Yaman dan kami hancurkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a li Jarir wa da'a li Ahmas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk Jarir ibn Abdullah al-Bajali dan doa juga untuk kabilah Ahmas kerana mereka telah hancurkan Dhul Khalasah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga dalam hadis yang sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim, la taqumu as-sa'ah hatta tattaribu alayat dhadaus 'inda Dhul Khalasah. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga manusia akan membina semula di akhir zaman patung berhala Dhul Khalasah dan manusia akan pergi berpusu-pusu untuk tawaf mengelilingi Dhul Khalasah bila wallahu alam di akhir zaman. Tapi kita tengok sekarang ni bibit-bibit yang menunjukkan kemulaan permulaan manusia untuk mengamalkan prinsip lawatan tahunan tawaf kepada Karbala, kubur Al-Husain di An-Najaf, di Karbala di Iraq, dan lawatan tahunan orang sufi dan habaib yang mereka buat di Hadramaut. Kononnya tawaf dekat kubur Nabi Hud, sedangkan tidak pasti lagi kubur Nabi Hud di situ. Jadi ikhwani, teman-teman yang dirahmati Allah, amalan-amalan ini, tawaf dekat kubur, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suruh kita pergi ke kubur dan tawaf? Tidak. Bahkan seperti mana hadis yang saya sebut tadi, hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, seperti mana hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Wa kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamisatun yughatti biha wajha." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat dan sakit demam, ada satu kain baginda tutup wajah dia. Fa idza tamma rafa'aha, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panas, baginda akan selak kain ini dan buang kain basah itu dan kata, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Allah melaknat, muka laknatlah, laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani kerana ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kenapa Rasulullah melaknat orang Yahudi dan Nasrani? Kerana mereka menjadikan kubur Nabi sebagai masjid dan tempat ibadah. Ikhwani, amalan ziarahi kubur bukan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta mungkin orang bawa hadis, tapi rasanya orang kita tak tahu hadis, hadis maudhu', hadis palsu, iaitu kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pergi ziarah kubur dia. Tidak sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kononnya dikatakan, tapi hadis palsu, dikatakan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Hadis ini maudhu'un
مكذوب على رسول الله. حديث إني بالسو سبرتي من دي ترنك أولى علماء إمام الذهبي رحمه الله، إمام ابن الجوزي، إمام ابن تيمية، مريكا من ننجو كان بها وسنة حديث إني حديث بالسو يأتو كرونيا رسول الله كاتب barang siapa yang pergi ziarah kubur aku maka dapat syafaat. Hadis ini tidak sahih. Maka tidak ada sebarang hadis yang menyeru kita untuk pergi buat lawatan kepada mana-mana tempat suci kecuali tiga tempat. Seperti mana hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la tushaddu ar-rihal illa li thalathati masajid. Kalau kita nak pergi buat la tushaddu ar-rihal illa li thalathati masajid. Kalau kita nak pergi berkelah ataupun perjalanan jauh, boleh untuk tiga masjid. Al-Masjid Al-Haram di Makkah, boleh, sanggup. Kita pergi. Kita boleh buat umrah, kita boleh buat ibadah seperti umat Islam buat ibadah haji baru ni. Al-Masjid Al-Haram wal-Masjid Al-Aqsa dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata boleh kita pergi buat perjalanan jauh dan kembara ke mana? Masjid Al-Aqsa ومسجدي هذا dan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Itu sahaja. Kalau nak pergi jauh, kalau kata nak bergerak, nak berkelah, bukan berkelah, nak berkembara, boleh untuk tiga masjid. Tapi untuk pergi ke kubur Nabi Hud, pergi ke kubur Al-Husain, itu semua adalah amalan orang-orang yang telah sesat jalan. Baik, saya nak tunjuk satu video. Tengok dengar dia kata apa sekarang. Orang ini سبحان الله الله يديه ولصلاحه واستجزته والإجازة هي طلب الإذن في الرواية بمعنى أخذ أسانيده بمروياته الحديثية والفقهية. Ada satu video tu yang menunjukkan bahawasanya kenapa mereka pergi kat sana. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi tak jumpa lagi dakwaan tersebut. Mengapa mereka pergi ziarah? Subhanallah. Yang ni ada. Dia atur cara ni yang pergi ziarah kubur Nabi Hud. Dia buat di bulan Syaban. Tengok. Subhanallah. Tengok ramainya orang. Maksudnya, kubur Nabi Hud telah dijadikan satu lagi tempat tawaf. Bukan setakat orang pergi kat Kaabah, tidak. Subhanallah. Ikhwani, ya Allah, mereka hanya baca. Tengok. Tengok, doa dekat batu. Kenapa mereka hanya nak baca Quran dekat kubur saja? Kenapa perlu baca Quran dekat kubur saja? Dekat batu tengok. Ya Allah, batu pun tengok. Nak baca Quran, nak doa dekat kubur. Dekat bukan kubur, dekat batu. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai orang yang mendoa selain Allah. Doa selain Allah. Sama ada doa depan batu ataupun doa depan pokok yang tumbuh di dekat kubur wali ataupun kubur Nabi. Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok dalam Quran dahsyat.
الله كاتب والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه سورة فاطر آية قبلس سامبون آية قبلس. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله سبحانه وتعالى بقته أبو ينكام دعاء سلين الله دعاء depan batu ke meminta dengan wali yang dalam kubur. Allah kata ma yamlikuna min qatmir. Orang yang mati yang dalam kubur ini ataupun batu dia ataupun patung dia, Allah Subhanahu wa taala kata ma yamlikuna min qatmir, tak boleh memiliki qatmir. Al-qatmir selapuk, tahu tak biji kurma dia ada selapuk. Selapuk biji kurma ni mereka tak boleh nak buat. Selapuk nipis tu, selapuk biji kurma al-qatmir mereka tak boleh buat. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. كلو كانوا دعاء meminta dengan ahli kubur, meminta dengan orang salih, meminta dengan orang yang dah mati dalam kubur, Allah kata la yasma'u du'aakum, mereka tak boleh nak dengar doa kamu. Walau sami'u, kalaulah katakan mereka dengar, mastajabu lakum, mereka tak akan sahut permintaan kamu. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat mereka akan kufur dengan syirik yang kamu lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kita dan suruh kita ambil dan jadi perwaspada dengan doa orang yang telah mati ataupun doa orang salih ataupun kubur Nabi, hatta pun katakan kubur Nabi, Allah Subhanahu wa taala kata mereka tak akan dengar dan sahut. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Al-Ahqaf, قل أروني الذين تدعون من دون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، yang kamu doa selain Allah, yang kamu menghadap kubur dia dan kamu tak, kenapa kamu tak doa terus kepada Allah, kenapa kamu memerlukan dia. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، tunjuk aku apa yang mereka cipta dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala suruh kita buka minda bahawasanya orang yang dah mati tak boleh nak terima doa kita, tak boleh nak dengar, kalau dengar pun tak boleh nak bantu. Dan Allah Subhanahu wa taala kata qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, yang kamu doa selain Allah, yang kamu merayu, yang kamu menangis, yang kamu kadang-kala tidur dekat batu dia, yang kamu tawassul dan istighatsah dengan kubur dia dan kamu tidak tawassul dengan Allah terus. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ard, tunjuk aku apakah yang mereka cipta daripada bumi. Am lahum syirkun fis samawat, أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. Ataupun mereka ada sebahagian, ada sekutu, mereka ada sekutu dengan Allah, mereka dah jadi partner Allah. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا, bawa sebarang kitab yang menunjukkan bahawasanya di kalangan Nabi, tidak ada sebarang Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, hatta pun tidak ada sebarang Nabi pun yang mendakwa dan suruh minta daripada kubur ataupun meminta dengan batu ataupun jadikan kubur dia sebagai tempat ibadah. Tak. Hatta Nabi Hud AS. Ya Allah. Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi abudullah, sembah Allah yang satu, ma lakum min ilahin ghayruh. Tak ada pula Nabi Hud alaihi salam yang kubur dia telah jadikan tempat ibadah dan tempat atau cara. Tak ada pun Nabi Hud alaihi salam kata kat kaum dia
jadikan kubur aku tempat. Dah. Ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin. Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah. Subhanallah ikhwani. Wa ila adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم تكت استغفروا توبة kepada الله استغفار kepada الله teman-teman saya ada satu soalan. Kalau kita buat dosa, minta maaf. Kalau kita buat dosa ataupun buat salah. Kalau kita buat dosa ataupun salah. Siapakah yang patut kita rujuk dan minta maaf? Kubur Nabi ataupun kubur wali? Ataupun minta maaf dan istighfar kepada Allah? Itu soalan saya, insyaAllah. Kalau kita buat dosa, istighfar kita kepada siapa? Kalau kita buat salah, Allah terbaik, Fauziah, barakallahu fiki. Alhamdulillah, saya sayang semua mereka ni. Yang ada, Faizal, barakallahu fiki, Allah. Ainun, nah, istighfar kepada Allah, barakallahu fikum Ainun. Alhamdulillah, rider, Masya Allah, kemah rider ni. Allah, sayang awak kerana Allah rider. Saya suka rider sebab dia kata, kamu jangan ingat Muhib hebat. Muhib tak hebat. Selagi Muhib ikut Quran dan Sunnah, ikut dia. Kalau Muhib menileweng, tinggalkan dia, barakallahu fiki. Nah. Barakallahu fiik. Allah terbaik. Barakallahu fiikum. Rider, Sulaiman, Ismail, Allah, Ruhaya, Allah. Ya salam. Allah, barakallahu fiikum. Aisyah, Muhammad Rusli, barakallahu fiikum. Maz, Hardi, Ashikin, barakallahu fiikum. Arya, ma'am, Azizi. Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwani. Kalau kita buat salah, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita buat dosa, siapa yang paling patut kita istighfar dan mengaku kita salah adalah istighfar kepada Allah. Sebab tu Nabi Hud AS kata, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum. Allah yang satu, Masya Allah. Kamu semua akidah tauhid. Inilah tauhid. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau kamu istighfar, meminta dengan Allah, doa kepada Allah, merayu kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi rezeki yang curah-curah. Allah akan turunkan hujan. Allahu Akbar. Ikhwani, jangan salah faham. Kita cerita pasal orang yang pergi buat atau cara tahunan, lawatan kepada kubur Nabi dan meminta dan merayu dan menjadikan dia sebagai perantara. Kerana mereka memahami bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi manfaat ataupun mudarat kecuali melalui kubur wali. Itulah faham mereka. Tapi sebenarnya tidak perlu pun kubur wali, kubur Nabi, kubur orang saleh untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita boleh terus kepada Allah. Kita boleh terus berayu kepada Allah. Kita boleh terus doa kepada Allah. Kita boleh terus minta dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi mudarat. Allah yang bagi sembuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi sakit dan sebagainya. Tidak perlu untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk Allah bagi. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan wali baru Allah nak bagi manfaat? Astaghfirullah. Tidak. Langsung tidak. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala tak mampu terus bagi manfaat tanpa wali dan kubur? Soalan saya. InsyaAllah semua akan jawab. InsyaAllah orang yang akidah mantap. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan kubur wali untuk bagi kita manfaat? Sekali lagi. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan wujudnya kubur wali? Adakah Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan kubur wali untuk bagi kita satu manfaat? Terbaik, Masya Allah, Faizal. Tidak. Barakallahu fikum. Naam. Alia, barakallahu fikum. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan wali ke, kubur wali ke, hatta kubur Nabi. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. Katakan wahai Muhammad, aku tak boleh nak memberikan diri aku manfaat atau mudarat illa kecuali dengan izin Allah. Tapi mereka ahli bid'ah akan ubah ayat ini, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan wali baru Allah Subhanahu wa taala akan berikan manfaat ataupun mudarat. Wal a'yadu billah, mereka telah wujudkan syirik, mereka telah wujudkan sekutu bagi Allah, dan itulah syirik yang paling bahaya. Wal a'yadu billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيرسل شكم استكى إن شاء الله. بارك الله فيكم ورزاكم الله خير. Jangan lupa sebarkan kuliah ini insyaAllah supaya kita mantapkan aqidah tauhid dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.